one for you, Mr. Messi. You must hear this. This is Indonesia. Love you. One, two, three. Please come to Indonesia. Please come to Indonesia. Please come to Indonesia, Mr. Messi. Yo semuanya. Please come to Indonesia. Please come to Indonesia. Please come to Indonesia, Mr. Messi. Insya Allah, Mr. Messi, come to Indonesia. Nyobain gado-gado, karedok, cilok, wakwaw. Abang duduk. Ya, ini beres terus deh. Ya. Terus Rip. Ini legend nih Rip. Alhamdulillah. Hah? Kita lihat deh ya. Nih, Al-Fatihah dulu. Tangan lo masuk ke sini. Nah, lo situ. Amanda. Menanggapi lagu video lagumu viral dipakai di FIFA World Cup. FIFA itu seperti apa? Ya, sebelum kita lanjut wawancara, bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itunya di depan tuh. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, itu kan. Turunnya dari siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladolin. Amin. Jadi alhamdulillah efek baca Al-Quran, efek baca Al-Quran seperti Putri Aryani, beliau Qori'ah baca Quran, Masya Allah sampai diundang Pak Presiden. Nah kalau soal lagu viral, alhamdulillah, saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Saya gak nyangka Mbak, saya juga bingung kenapa bisa diposting sama akun FIFA World Cup di mana ada 42 juta followers di situ. Termasuk TikToknya juga ya, yang 16 juta followers. Tapi yang jelas, Pak Jokowi, angkat saya jadi Menkominfo, Pak. Saya mau infoin ke Mr. Messi, alias Uda Messi atau A Messi, Mas Messi, Indonesia indah. Ya, beliau harus datang kemari, beliau harus liburan dan bertanding di Gelora Bung Karno lawan Indonesia. Pertandingan persahabatan. Karena saya bikin lagu Why Mr. Messi Why. Saya dapat info beliau nggak jadi datang. Saya sedih. Jadi teman-teman yang lain juga sedih yang udah war tiket. Akhirnya saya mewakili mereka spontan bikin lagu. Tiba-tiba saya upload di TikTok saya, Alita Arif Official sama Instagram. Terus nah sini dek, ini adek gue nih, kembarannya Alita Arif sini dek. Sini bro. Ini gantengnya sama kayak Jeffrey Nicole, sini bro. Dia yang tiba-tiba bang, lagu lu di post sama si Jasin Jasin. Jadi gue lagi perjalanan ke Bandung, nyanyi di Bandung. Ya, ya bang, buat kirim ke mak. Jadi, deh, ganteng ya adek gue ya. Mukanya mirip Messi ya. Tuh, jadi, ya ini Arif Tahir namanya. Dia yang, dia ngirimin ke gue link. Jadi, akun World Cup FIFA nge-posting lagu, ada muka Messi. Suaranya, dia pikir, bang, kayak suara lu nih bang. Lagu lu bukan sih? Terus gue denger, lah gue baru ngupload tadi nih sekitar setengah jam yang lalu. Tau-taunya setengah jam kemudian dikirim linknya. Itu gue lagi ngerekam. Dia anaknya pemalu. Gak ada kuotanya bang, Dia gak main sosmed bang. Gak kayak abangnya. Iya. Dia kirim link dari temennya. Gimana? Jelasin bro. Gua kaget. Jadi waktu pas di link kita ke Bandung. Jangan bang. Dapat link itu dari teman. Ini abang lo nih kayaknya. Di upload sama FIFA World Cup deh. Terus saya dengar kan suaranya. Ternyata benar. Ya udah. Dengerin tuh. Suara gua apa suara Justin Bieber cuma dengerin? Ya suara Baldi ternyata. Dia kan tahu suara kakaknya. Nah,
kaget. Ini kan gambarnya gambar Mr. Messi nih. Ini FIFA World Cup. Ini kan official ya. 42 juta followersnya. Messi lagi main bola, besoknya lagu gua. Jujur gua terharu sih. Tapi yang jelas ini adalah doa. Insya Allah Messi di Indonesia. Karena Indonesia indah. Indonesia negara yang ramah. Masyarakatnya ramah-ramah. Makanannya enak-enak. Jadi Messi dapat salam dari Aceh, Sumatera, Jawa, Lombok, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. I love you Messi, Indonesia. Love you Messi, please come to Indonesia. I love you Dewi Persik. Doa Ibu Iriana, doa Brother Kaisang, doa Erina Gudono. Kemarin saya habis diundang sama Mas Kaisang. Dan Mas Kaisang dulu pernah juga minta lagu buat Persis Solo waktu itu. Aku buatin, biar aku bikinin. Persis Solo, I love you so much. Nah yang jelas, saya ini pejuang kanker, saya di kemo 6 tahun lalu. Alhamdulillah masih bisa berkarya, menghibur semua. Dan Mr. Messi, I am the survivor cancer. Bismillah, I hope you come to Indonesia, you enjoy Indonesia. We love you and insyaallah you come to our country, beautiful country.